pemanasan setelah jadi sebelum finishing. Ini ukuran api kecil. Untuk kapasitas 20 liter air, ukuran api segini kurang lebih sekitar 8 menit. Jadi, untuk besar kecilnya api menyesuaikan kebutuhan, ada pengatur kran sama angin-angin blower. Mau gedein lagi tinggal kran dibuka lagi. Ukuran api sedang tuh, api sedang agak kecil segitu. Ini posisi proses belum finishing ya. Yang bagian tunggu api memang harus jadi bara agar suhu panas lebih tinggi dan pembakaran lebih maksimal. Oke, untuk dudukan oli dan jerigen posisi masih ada di sono. Ini menggunakan yang khusus untuk percobaan jerigennya. Untuk angin-angin blower disetel menyesuaikan kebutuhan oli. Semakin oli semakin besar, semakin dibuka. Api semakin besar, blower pun semakin dibuka. Kalau ukuran api kecil segini mah bukanya cukup dikit aja. Cukup segini aja. Pasal butuh keseimbangan antara angin oli, itu butuh keseimbangan. Terlalu kebesaran angin nggak bagus, kekurangan angin juga nggak bagus. Oke, sekian dulu, makasih.